Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang diajukan oleh Yonas Rizakota dan Baik Oktavianti pada Rabu 21 Januari 2015 di ruang pleno MK. Dalam pendapatnya, Mahkamah menilai bahwa dari pemohon yang menentukan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagai calon presiden atau wakil presiden, harus meminta izin kepada presiden, dan tidak mengundurkan diri dari jabatan yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun demikian secara konstitusional harus dianggap benar pula bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau wakil presiden meminta izin kepada presiden tidak mengundurkan diri dari jabatan tersebut dikarenakan orang itu telah mengikatkan diri ke dalam struktur pemerintah negara dalam hal ini adalah pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di bawah presiden dengan demikian keharusan meminta izin tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu pengaturan yang memperlakukan secara berbeda terhadapnya dari warga negara lain. Panjerawan, Hamdi, MKTV News, melaporkan.